Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Fasyadi. Oke, teman-teman, sudah pun masuk tahun baru, tahun 2023. Jadi di ruangan komen ada banyak teman-teman cadangkan untuk menonton video Rewind Indonesia 2022. Jadi saya rasa tanpa buang masa, mari kita nanti ngobrol sama video ini. Jom! Sudah 3 bulan Indonesia berkabung sejak tragedi memilukan yang terjadi di Kanjuruhan. Kejadian yang menelan korban sebanyak 135 orang ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Siapakah yang harus bertanggung jawab akan kesedihan yang melanda dunia sepak bola kita? Sampai saat ini, sedih lagi, Kak. Sedih lagi kayaknya. Pintu merah itu macam seperti tahun lalu. Saya kalau boleh tidak mau menangis. Oke, jangan. Kalau ada perkara yang sedih, jangan. Oh, tak ada. Tak ada kredit. Tidak ada sisi. Aku adalah kamu. Kita adalah orang yang sama. Suaraku adalah kabar dari masa depan. Oh, bagus sih ceritanya. Dunia kita tidak menjadi semakin baik. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022. Sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Oh, lagu-lagu yang viral pada tahun lalu. Itu apa ya? Saya tidak tahu semuanya. Lights, camera, action. Oh, Dream ini. Semua kebanyakannya tren yang berasal dari tahun lalu. Yang darah rirep itu orang Indonesia yang buat kan? FIFA. Keren apa ya? Jangan dekati Zina.
ini yang horor horor, ini juga horor kan? Macam. Loh, kenapa Rewind Indonesia di channel Close the Door ini emang boleh di sini? Boleh Slim, di sini bebas ngomong apa aja, agama, politik, cuman satu yang nggak boleh. Apa itu? Nanya perawan. Enggak, tapi kenapa di channel ini, bro? Loh, enggak, karena faktanya cuman om-om botak itu yang mau support aspirasi anak muda. Udah, itu aja. Emang pemerintah kita enggak mau support? Lah, jangan tanya gue. Gue bukan juru bicara gini, pemerintah. Pemerintah kita kan ada Kemenparekraf. Kraf itu kreatif, bro. Apa duitnya habis di G20? Lah, G-nya itu kan enggak denger gitu. Jangan-jangan. Enggak, ini. Saya tahu kenapa acara ini enggak disupport pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada pesan politik. Oh. Kalau mau ada pesan politiknya, semua pesertanya dicat putih rambutnya. Atau bagi-bagi baju dengan muka cemberut. Iya, dan jogetnya dance-nya gini. Yang adalah apa itu? Kepak saya. Enggak, lagian pemerintah, bro. Kalau memang ada duit juga enggak buat... Berantinya mereka. Pemerintah kalau ada duit pasti buat beli gorden 48 miliar kayak kemarin. Mek, mahal banget. Untung enggak jadi karena viral, ya kan? Lagian, ya? Ngapain gorden mahal-mahal? Biar tebel tuh ngapain? Biar tidak melihat penderitaan rakyat. Nah, udah jelas kenapa tebel. Kenapa? Supaya fokus. Fokus apa? Jadi kalau di luar demo bisa fokus merayakan ulang tahun. Kat. Yang lain aja enggak sampai semenit. Cepetan, kawah. Sorry, Lek. Saya bantu, Lek. Saya bantunya, Lek. Nonton apa? Berani. Nonton apa? Itu bukankah isu politik? Beraninya mereka. Wow. Oh, ternyata. Ini tren-tren makanan yang berlaku di Indonesia. Jadi pengen rasa juga kalau tren-tren makanan. Dijemput juga Farel. Lagu sedih. Ah, ini pun jadi tren. Ada beberapa tren, bukan? Oh, tren yang viral itu. Itu di TikTok saya tahu. Dikecam, dihujat. Ada beberapa tren yang saya tidak tahu ceritanya. Mungkin belum sampai di bagian TikTok saya ataupun bagian YouTube saya. Saya jarang buka Instagram ataupun Facebook, jarang sekali. Itu yang TV itu kah? Oh ini, ih merinding rumah saya. Enggak, tidak siapa sangka hal ini begini boleh berlaku. Oh. Ya, kita berharap boleh diulang semula, rasa dihalang, tapi siapa sangka seorang ibu mengantar anaknya nonton bola. Ini puncanya itu gas pemedih mata dilepaskan di kawasan tertutup itu. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan. Gak tahu, di tahun SOP dari mana gitu. Sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Ini
Ya kalaulah boleh buat begitu di dunia, betul. Maksudnya kalau waktu itu boleh diputar semua. Saya rasa pasti para ibu bapak tidak akan mau anak-anaknya pergi nonton. Wah, kumpulan apa ini? Yang nyanyi satu cookie suka. Ini kah kumpulannya? Apa ya mobil sama itu motorsikal itu? Kisah Nawa adalah cerita rekaan yang tumbuh dari harapan menyala-nyala. Berhenti nyawa jatuh sia-sia, berhenti benci berapi-api, berhenti mentradisikan kebengisan. Nawa berawal dikisahkan akan mungkin terwujudkan hanya bila kita percaya merawat yang kita damba. Harapan dari Nawa untuk kami, dari kami untuk Indonesia, masa depan yang cerah. Ya, itu dia tadi Rewind Indonesia 2022. Sedih juga ya yang kemalangan nonton sepak bola itu, tapi ya begitulah kehidupan, kadang-kadang sedihnya yang sedih amat, dan kadang-kadang jika gembira itu happy sangat. Apapun semoga tahun ini tahun yang berkat kepada kita semua, dan saya doakan semoga penonton semua sentiasa dalam rahmatnya, dipermudahkan perjalanan dari dunia hinggalah ke akhirat, dan sentiasa dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman karena mencadangkan video ini, dan jika teman-teman ada cadangan lain lagi, komen saja di bawah, dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe, dan jumpa teman-teman semua di video seterusnya di sini dan juga di sini. Baik, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.